Halo nih Calavers. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Buat kamu penggemar drama Cina, berikut ini 10 drama Cina CEO Bucin Tampan Terpopuler. Satu, Why Woman Love. Nah, di urutan yang pertama nih Ninja Lovers, ada drama Why Woman Love yang memiliki 24 episode ini bergenre komedi romantis. Drama ini menceritakan tentang kisah Zhao Jing Yang Yu yang diperankan oleh Gina Jin, seorang kepala perusahaan yang terkenal kejam. Di kalangan karyawannya ini menciptakan aplikasi kencan yang menjanjikan berbeda dengan urusan cintanya yang berantakan. Suatu ketika terjadi kelompok pewaris perusahaan mempekerjakan Gu Yazin yang diperankan oleh Wang Zi sebagai asisten. Sementara Zhao Jiang Yu yang terlihat membuatnya tidak nyaman. Namun ternyata Gu Yazin adalah pembalap profesional dan banyak penggemar ini lebih suka di trek lapangan daripada harus di ruang rapat seperti yang diinginkan ibunya yang ingin menjadikannya mengambil alih bisnis. Kejadian seru di antara kedua orang ini di dalam kantor dengan sifat dan kesukaan yang bertolak belakang membuat mereka terjadi tumbuh rasa cinta di antara keduanya. 2. Love Scenery. Nah, di urutan kedua nih Ninja Lovers, ada drama Love Scenery yang memiliki 35 episode ini bergenre modern romantis. Love Scenery menceritakan suatu kisah inspirasi tentang pertumbuhan dan cinta timbal balik mengikuti penyanyi dan mahasiswa jurusan komputer tahun keempat. Liang Chen dan Lu Jing adalah dua orang yang bersinar di bidangnya masing-masing. Melalui suara yang paling murni dan paling indah, Liang Chen bertujuan untuk menghadirkan musik yang bagus untuk para pendengarnya. Lu Jing yang mencintai komputasi dan analitik sangat dikenal karena karyanya dalam mempelajari perilaku manusia yang kompleks. Seorang gamers yang populer, dia adalah penggemar setia Liang Chen dan juniornya di kampus. Nah, secara kebetulan mereka juga berpartisipasi dalam proyek penelitian lembaga penelitian psikologis tentang respon darurat orang-orang di bawah tekanan. Respon fisik dan psikologis mereka terhadap lingkungan dunia digital yang kompleks dan beragam, semuanya merupakan sampel data yang berharga. Dalam cloud collaboration yang penuh dengan tawa dan hasil, Liang Chen merasakan semangat juang dan keberanian di Lu Jing yang membuatnya menghadapi hambatan dalam karirnya serta gigih dan teguh. Dua orang yang awalnya orang asing mengejar mimpi mereka sendiri sekarang saling terhubung. 3. My Little Happiness. Nah, selanjutnya nih Ninja Lovers, ada drama My Little Happiness yang memiliki 28 episode ini bergenre drama romantis dan komedi. Drama Cina ini menceritakan tentang kisah cinta romansa yang terjadi di tempat kerja perkantoran. Mengikuti pengacara magang dan dokter bedah, Zuo Rong yang diperankan oleh Zhang Fei dan Wen Shaoqing yang diperankan oleh Didi Tang merupakan teman masa kecil yang bertemu kembali sebagai orang dewasa. Zuo Rong melanjutkan kuliahnya di luar negeri dan mengambil jurusan ekonomi dengan harapan dia dapat menetap dan mendapatkan pekerjaan yang baik di negeri orang. Tetapi impian Zuo Rong sebenarnya menjadi seorang pengacara. Karena itu dia diam-diam tanpa sepengetahuan sang ibu pulang ke Cina dan berusaha untuk menjadi pengacara. Setelah memenuhi beberapa persyaratan, dia mulai bekerja sebagai magang di suatu firma hukum. Namun ada hal yang membuatnya terkejut ketika teman masa kecilnya Wen Shaoqing menjadi tetangga dekatnya sekaligus pemilik apartemen yang disewa oleh Zuo Rong. Sekarang Wen Shaoqing bekerja sebagai dokter. Mereka berkenalan dengan Zuo Rong menyebutkan namanya, tetapi dia tidak ingat kalau Wen Shaoqing adalah teman masa kecilnya. Ternyata selama ini Wen Shaoqing memendam perasaan terhadap Zuo Rong dan telah menunggunya.
Sekarang ia merasa senang ketika dia sudah berada di dekatnya. Dia berusaha untuk mendapatkan hati dan memperjuangkan cintanya. Dalam prosesnya, meskipun awalnya Zhurong menyangkal perasaan terhadap Wen Shaoqing, tetapi ia justru mulai menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta padanya. Hari-hari romantis dan kebahagiaan mereka pun dimulai. 4. Sunshine of My Life. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama My Sunshine of My Life yang memiliki 45 episode ini bergenre drama romantis. Drama ini menceritakan tentang kehidupan CEO perusahaan fashion dan seorang yang ahli di bidang desain fashion. Tang Ming Suan yang diperankan oleh Zhang Han adalah seorang pria muda, tampan dan sukses. Dia bekerja sebagai manajer umum dari Ming Yuan Fashion Group yang gila kerja. Dia adalah sosok yang ambisius dan profesional yang sempurna. Namun kehidupan cintanya tak sukses seperti karirnya. Tang Ming Suan memilih untuk jadi lajang karena dia lebih fokus pada pekerjaan dan bisnisnya ketimbang memiliki cinta. Namun kehidupannya berubah saat dia bertemu dengan wanita cantik Mo Fei yang diperankan oleh Lili Su. Dia adalah gadis cantik, bersemangat dan ceria meski terkadang dirinya sedikit ceroboh. Dia adalah seorang desainer muda asal Cina yang berbakat. Ketika dirinya belajar di Eropa, Paris, dia lebih menghargai dan menghormati keterampilan tradisional Cina. Mo Fei fokus pada inovasi dan desain Cina baru dan dia ingin menciptakan merek dengan gaya Cinanya sendiri. 5. Love is Sweet. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Love is Sweet yang memiliki 36 episode ini bergenre drama romantis. Plot cerita tentang kisah seorang wanita bernama Jiang Jun yang diperankan oleh Bai Lu. Dia memiliki gelar master ganda di bidang psikologi dan ekonomi. Jiang Jun tumbuh menjadi wanita yang berkarakter, kuat, mandiri, dan idealis. Setelah lulus dari perguruan tinggi, ia mengejar mimpinya untuk membantu orang lain. Kini Jiang Jun bergabung di organisasi amal. Tanpa diduga, kematian ayahnya yang begitu mendadak membuatnya berada di dalam persimpangan yang menentukan arah jalan hidupnya. Kali ini Jiang Jun akhirnya masuk di perusahaan perbankan investasi ternama, yakni MH Company. Hal ini semata-mata untuk memenuhi keinginan sang ayah yang sekarat. Suatu hari di tempat kerja, ia bertemu dengan teman masa kecilnya, Yuan Sua, yang diperankan oleh Leo Luo. Meskipun pernah menjadi teman dekat, kini mereka berdua justru tidak akur dan bermusuhan. Yuan Shuai tidak seperti yang Jiang Jun ingat saat muda. Saat itu dia adalah sosok pelindung yang baik hati, lembut dan penuh perhatian. Di tempat kerja, Yuan Shuai menjadi saingan dari Jiang Jun. Sementara itu, seorang mencoba untuk melawannya dan dia harus mengandalkan kecerdasan serta kemauannya untuk sukses dalam karir dan cintanya. Di sisi lain ada Dule yang diperankan oleh Kido Gao, adalah pemuda yang tampan dan putra dari orang kaya yang berpengaruh. Dia menyembunyikan identitasnya dan memutuskan untuk memilih rendah hati sekaligus misterius terhadap orang lain. Sifatnya lembut membuat semua wanita suka kepadanya. Di sisi lain, Liao Xiaochuan yang diperankan oleh Ri Leiwang adalah seorang programmer jenius yang memiliki arogansi. Namun dia juga sangat tampan layaknya bintang idola. Setelah kembali ke China, dia memutuskan untuk mengembangkan aplikasi dunia barat. Meskipun ia tidak pandai berbicara, sepanjang hari ia sangat fokus dalam dunia pemrograman. Dia menganggap kode-kode itu sebagai pacar yang menemani kesendiriannya. My Love Enlighten Me. Nah, di urutan yang ke-6 nih Ninja Lovers, drama My Love Enlighten Me yang memiliki 24 episode ini bergenre komedi romantis. Diceritakan Nuan-Nuan yang diperankan oleh Eleanor Li telah berusia 22 tahun. Dia terpaksa harus meninggalkan kelompok perempuannya karena gagal dalam debutnya. Hingga akhirnya Nuan-Nuan memulai dari menjalani hidup dari awal
dan bertemu dengan seorang visioner genius super memory, Han Che, yang diperankan oleh Leon Leung. Untuk menyelesaikan keinginan terakhir dari sang nenek, Han Che kembali ke China dan melakukan pekerjaan yang diberi nama proyek re-airpairing Dun Huang. Dia mulai lagi dengan petugas toko pakaian karena bakat yang Han Che miliki serta kerja keras yang luar biasa membuat dia dipromosikan dengan cepat ke kantor pusat. Sementara itu, Nuan Nuan sedang mengalami banyak ujian. Dia berjuang untuk masuk ke departemen desain dan semua cara membuatnya tumbuh dengan cepat. Secara bertahap, Nuan Nuan menemukan arah kehidupan yang baru. Dengan kemampuan dan pengalamannya dalam berpakaian, dia mampu mengembangkan koleksi pakaian untuk setiap orang. Dia bertekad untuk membuat semua orang luar biasa, lebih percaya diri dan cantik dengan desainnya. Han Che bersama-sama dengan sering mengalami kesalahpahaman dan tantangan dalam hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua juga memancarkan kehangatan dan rasa romantis satu sama lain. Keduanya bekerja sama untuk memadukan pakaian yang lagi hits dan tren dengan budaya kota Dun Huang. Mereka bekerja keras untuk menampilkan kekayaan budaya kepada dunia. Mereka berdua juga tinggal dalam satu atap bersama. Lalu bagaimanakah akhir cerita dari kisah perjalanan cinta romansa Nuan Nuan dan Han Che nanti? Nah, Ninja Lovers, jangan lupa ditonton ya. 7. Dating in the Kitchen. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, ada drama Dating in the Kitchen yang memiliki 24 episode. Ini bergenre drama komedi romantis, menceritakan kisah romantis tentang seorang CEO pecinta kuliner yang berlidah tajam dan koki wanita. Gu Sengnan yang diperankan oleh Zhao Lusi adalah seasisten koki yang bekerja di Zijing Hotel. Diam-diam telah berpacaran dengan kepala koki di sana. Meski Gu Sengnan telah memberikan segalanya pada hubungan mereka, ia justru telah diselingkuhi oleh pacarnya. Nasib buruk juga berpihak padanya karena terjadinya akuisisi perusahaan yang akan datang. Ia takut kehilangan pekerjaan yang selama ini ia jalani. Setelah mendapat dua pukulan sekaligus, putus cinta dan kehilangan pekerjaan, Gu Sengnan masih berharap akan ada pria tampan yang layaknya pangeran menyelamatkannya. Suatu ketika terburu-buru saat membela temannya, Gu Sengnan justru bertemu dengan Lu Jin yang diperankan oleh Lin Shen dalam momen yang tidak terduga. Lu Sengnan adalah seorang chef berbakat sekaligus ahli bisnis yang telah bertanggung jawab atas akuisisi hotel tempat Gu Sengnan bekerja. Dia sombong dan tipe orang yang suka pilih-pilih terhadap sesuatu. Akan tetapi, Lu Jin sebenarnya kagum terhadap keahlian memasak dari Gu Sengnan. Keduanya juga sering bersama dan membuat saling dekat satu sama lain. Hingga akhirnya, sang presdir Lu Jin yang sombong justru menjadi kekasih dari Gu Sengnan. Dan dia berubah menjadi pacar yang lembut sekaligus penyayang. Keduanya juga menemukan kebahagiaan dalam makanan. 8. Find Yourself. Nah, di urutan yang ke-8 nih, Ninja Lovers, ada drama Find Yourself yang memiliki 42 episode. Ini bergenre melodrama romantis. Perusahaan He Fan Sing yang diperankan oleh Victoria Song menghadapi krisis akuisisi. Pada saat yang sama, kesenjangan usianya yang sangat besar dengan pacarnya Yuan Song yang diperankan oleh Song Wei Long menjadi pembicaraan di kota itu. Menghadapi masalah dalam karir dan hubungannya, jatuh ke fase kehidupan yang rendah. Pada saat itu, Ye Luming yang diperankan oleh David Wang yang lebih dewasa dan dapat diandalkan muncul dalam hidupnya dan menjadi mentornya. Munculnya Ye Luming menyebabkan Yuan Song merasa tidak aman tentang hubungannya dengan He Fan Sing, menyebabkan kesalahpahaman di antara mereka. Bagi He Fan Sing, pilihan antara Yuan Song dan Ye Luming tidak hanya tentang cinta, tetapi juga mencerminkan situasi
canggung, seorang wanita karir tentang hubungan tradisional dan aturan pernikahan. Saat kesalahpahaman antara He Fanxing dan Yuan Song memburuk, He Fanxing memutuskan untuk putus dan berpisah dengan Yuan Song. Tetapi menemukan dirinya tidak dapat menerima Ye Luming. Akankah dia kembali lagi dengan Yuan Song? Nah, Ninja Lovers, ditonton ya keseruannya. 9. Love Designer. Nah, di urutan ke-9 nih Ninja Lovers, ada drama Love Designer yang memiliki 45 episode ini bergenre romantis. Bercerita tentang kisah cinta di antara seorang pria dari industri e-commerce dan wanita perancang busana. Zuo Fang yang diperankan oleh Dilara Badil Murad merupakan seorang perancang busana. Dia bertemu dengan Song Lin yang diperankan oleh Johnny Huang karena gugatan. Sejak awal mereka tipe yang tidak cocok sama sekali, namun terpaksa harus bekerja sama dan saling bergantung satu sama lain. Dua orang keras kepala yang dijadikan satu akhirnya terikat hingga terjadi konflik dalam proses bersaing. Dan pada akhirnya justru Zuo Fang dan Song Lin perlahan saling jatuh cinta. Saat mereka sedang bersaing menjadi orang yang lebih baik, Zuo Fang mencoba berusaha keras demi menciptakan merek yang canggih. Sedangkan Song Lin lebih mengutamakan efisiensi di atas segalanya untuk mendorong terobosan dalam karirnya. Bagaimana jalan dan akhir cerita selanjutnya? Akankah mereka bersatu dalam ikatan cinta romantis dan sukses bersama? Nah, Ninja Lovers, jangan lupa ditonton ya. 10. You Are My Destiny. Nah, di urutan terakhir nih Ninja Lovers, ada drama You Are My Destiny yang memiliki 37 episode ini bergenre melodrama romantis. Menceritakan tentang kehidupan dari dua orang yang berbeda yang tidak pernah dimaksudkan untuk saling bersama. Karena suatu insiden dan pertemuan tidak terduga, mereka menjadi takdir cinta satu sama lain. Chance ya Zin yang diperankan oleh Liang Ji adalah seorang editor seni pemula. Secara tidak sengaja, ia bertemu dengan Wang Ziyi yang diperankan oleh Xing Zhaolin di kapal pesiar menuju Hungaria. Dia adalah pria berpendidikan tinggi sekaligus pewaris konglomerat. Secara tidak sadar, mereka menghabiskan malam bersama. Hingga tidak lama, kemudian Chen Jiazin akhirnya menjadi hamil. Tidak lama setelah itu, mereka berdua menikah dan siap memilih keluarga dan meninggalkan karirnya. Takdir memberi contoh cobaan kepada Chen Jiazin. Dia mengalami keguguran serta meninggalkan bekas perasaan patah hati. Kemudian ia pergi ke Hungaria untuk melanjutkan belajarnya. Setelah melewati banyak cobaan, pada akhirnya Chen Jiazin menjadi ahli dalam pembuat tembikar dengan bantuan teman-temannya. Di sisi lain, setelah 7 tahun perpisahan dengannya, membuat Wang Ziyi menjadi sosok yang lebih dewasa dan mampu membesarkan keluarga. Setelah mengalami banyak perubahan keduanya, bertemu lagi di Hungaria. Bagaimana akhir cerita dari perjalanan cinta mereka berdua selanjutnya? Akankah Wang Ziyi dan Chen Jiazin dapat bersatu kembali? Nah, Ninja Lovers, jangan lupa disaksikan ya.